Airfish 8 boleh menjadi sebuah kapal dan pesawat yang amat sesuai untuk dijadikan sebagai pengangkutan marin. Ia direka bentuk untuk kegunaan awam dan mempunyai banyak kelebihan seperti mampu terbang antara 2 hingga 6 meter dari paras laut berkelajuan tinggi dan berupaya mendarat di atas air. Bagaimana bentuknya dan apa spesifikasinya? Jadi kita bersama Andy Reza Rohadian di Resort World Langkawi bagi mengikuti laporan sempena pameran 5 2017. Andy, teruskan. Baiklah, ni fungsinya untuk apa? Pressure minyak enjin. Baiklah, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Sekarang ini saya berada di bahagian dalam pesawat Airfish 8 ini yang menggunakan prinsip wings in ground dengan menggunakan teknik hybrid gabungan daripada maritim dan juga penerbangan yang berkapasiti untuk membawa 6 orang penumpang dan 2 juruterbang. Sekarang ini saya bukan berada di atas landasan lapangan terbang tetapi berada di atas laut di Pulau Langkawi ini. Jadi inilah menariknya berkenaan dengan pesawat Airfish 8 ini. Untuk mendapatkan penjelasan lanjut, kita bersama dengan pengarah pembangunan perniagaan iaitu Encik Muhammad Syarul Syah. Apa khabar Encik Muhammad Syarum? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Baik, mungkin Encik Syarum boleh ceritakan kepada penonton di RTM apakah spesifikasi lebih lanjut berkenaan dengan pesawat ini. Terima kasih. Airfish 8 ini merupakan satu teknologi pengangkutan marin yang unik. Secara rasminya ia adalah kapal laut. Tetapi ia merupakan satu teknologi hybrid gabungan di antara marin dan aviation. Maksudnya ia boleh terbang setinggi 7 meter maksimum di atas laut menggunakan prinsip wing in ground effect. Badannya dibuat secara 100% menggunakan teknologi komposit iaitu carbon fiber, ya. Dan dia mempunyai kelajuan maksimum selaju 190 km sejam. Cruising speed lebih kurang dalam 90 knot ataupun lebih kurang 100 km sejam. Muatan yang boleh kita bawa adalah lebih kurang 1,000 kg. Dan berat Airfish ini sahaja adalah 4,500 kg. Berbagai kegunaan kita dapat pakai melalui Airfish ini untuk search and rescue, pelancongan, medevac dan sebagainya. Secara umumnya boleh gunakan untuk keselamatan, pertahanan dan juga untuk awam. Ya. Kerjasama Airfish 8 ini merupakan kerjasama di antara 4 institusi. Itu AS Airworks yang berhad, sebuah syarikat tempatan yang punya kepakaran dalam manufacturing teknologi untuk komposit dan juga aviation. Wiget Works Private Limited daripada Singapura, IP owner Airfish 8. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang akan memberikan kita feedback tentang kejuruteraan untuk pertahanan dan juga APMM ataupun Malaysian Maritime Enforcement Agency yang bakal menjadi kita punya launching customer. Baik. Itu secara umumnya. Baik, pagi tadi telah berlangsung majlis penyerahan memorandum persefahaman antara syarikat dan juga kerajaan Malaysia. Di Malaysia sendiri sudah ada berapa banyak ataupun berapa banyak syarikat yang sudah memiliki pesawat Airfish 8 ini? Suka saya menyatakan bahawa ini adalah yang pertama di Malaysia dan juga mungkin yang pertama di dunia dalam untuk kegunaan awam. Jadi kita dengan bangganya juga dapat persetujuan daripada APMM untuk menjadi the first launching customer in Malaysia untuk menggunakan Airfish 8. Ya. Baik, mungkin kita boleh bergerak sedikit untuk Encik Muhammad Syarul menjelaskan lebih lanjut di bahagian dalam ataupun di bahagian luar pesawat Airfish 8 ini kepada penonton TV1. Ini adalah siaran eksklusif kepada anda. Baik. Okey, pesawat ini, pesawat marine ini mempunyai 8 tempat duduk. 2 untuk jurumudi dan juga untuk pilot, 6 untuk penumpang. Tetapi perancangan kita adalah pembangunan bersama dengan APM, UPNM dan Wiget Works. Kita akan mengubahkan kepada berbagai konfigurasi yang sesuai. Contohnya untuk ambulan, untuk logistik, pengangkutan, perubatan dan sebagainya. Dan insyaAllah kita sedang juga berusaha untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan untuk geran pembangunan bagi develop green, ini dipanggil green, kepada spek yang memenuhi cita rasa pengguna sama ada pertahanan, keselamatan ataupun awam. Yang tuan-tuan dapat lihat depan ini adalah instrument panel. Secara umumnya seperti kapal terbang. Dan dia juga menggunakan avionics yang touch screen. Ya. Dan secara umumnya segala panel dalam ini dan dia punya equipment adalah equipment kapal terbang. Itu sebab katakan dia aviation and marine technology. Ya. Baik, kalau kita lihat sistemnya sendiri, apakah sistem menggunakan sistem-sistem yang terkini dan juga canggih dan perbezaannya berbanding pesawat-pesawat lain? Sistemnya sama dengan
sistem asas yang ada pada pesawat. Mm-hmm. Apa ada pada pesawat, ada pada sini. Mm-hmm. Malah kita boleh upgradekan lagi, insyaAllah akan datang untuk night operation capability. Maksudnya, kita boleh terbang malam menggunakan instrumen tanpa melihat secara visual. Yeah. Baik, itu adalah kelebihan ataupun keunikan pesawat Airfish 8 ini yang buat pertama kalinya baru dibawa ke 517 ini. Dan anda semua sudah yang masih lagi belum berpeluang untuk hadir ke 5, pesawat Airfish ini akan dipamerkan di kawasan sekitar Resorts World Langkawi, dan anda sendiri boleh berpeluang untuk menaikinya sendiri, bukan sekadar menyaksikannya, yang sudah pun dibuka kepada pelawat awam bermula semalam sehinggalah ke Sabtu depan. Terima kasih Encik Muhammad Syarum atas penjelasan itu. Baiklah, untuk perkembangan lebih lanjut berkenaan dengan pameran 5 ini akan kami bawakan kepada anda menerusi berita nasional RTM. Jadi untuk perkembangan berita selanjutnya, kita bersama kembali dengan rakan setugas di Angkasa Puri.